Halo wibu nolep sekalian. Apakah kalian masih waras atau sudah depresi karena mental health? Ya namanya juga kehidupan, sob. Di sini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik. Jika di episode sebelumnya kita membahas Kapten Divisi 3 Mina Ashiro dan sang wakil kapten Soshiro Hoshina adalah tim yang solid, maka sekarang gue mau ngebahas Kapten Divisi 1 Gen Narumi. Emang apa menariknya Gen Narumi, Bang? Jangan salah, Kapten Divisi 1 ini adalah seorang hikikomori sejati. Gimana nggak hikikomori? Narumi memiliki hobi mengurung diri di kamar sambil bermain game seharian. Bahkan saking malasnya, semua sampah dibiarkan menumpuk di kamarnya. Itulah kenapa gue bilang Gen Narumi merupakan seorang hikikomori sejati. Kami adalah pengocok yang akan mengocok pada apapun yang kami mau. Nah, untungnya Narumi memiliki wakil kapten yang bernama Eiji Hasegawa. Eiji tidak akan segan-segan untuk menendang bokong Narumi yang dikarenakan kebiasaan nolep Narumi. Udah nggak terhitung berapa kali Narumi ditendang bokongnya oleh Eiji Hasegawa. Entah kenapa, setiap gue baca bagian ini, gue selalu ngangkak dan jadi keingat sebuah adegan di SpongeBob. Ini saatnya menendang bokong. Ya, terlepas dari sisi nolepnya Gen Narumi, tentunya beliau merupakan seorang karakter yang memiliki sisi keren tersendiri. Gimana nggak keren? Narumi merupakan seorang yang digadang-gadang sebagai pasukan pertahanan terkuat. Loh, kenapa dia bisa disebut sebagai pasukan pertahanan terkuat, Bang? Ya, itu semua dikarenakan Gen Narumi memang sangatlah kuat. Doi memiliki persentase kekuatan sebesar 98%, dilengkapi dengan senjata bayonet yang membuatnya mampu menembak ataupun menusuk, membuatnya mampu menghabisi banyak musuh hanya dengan sekali serang, mau itu kaiju minion maupun kaiju ukuran Godzilla. Yang lebih GG-nya lagi, Narumi dilengkapi dengan retina mata kaiju nomor 1. Dikatakan, dengan memakai retina mata kaiju nomor 1, membuat penggunanya dapat melihat serangan lawan di masa depan, seperti Kenbun Sukuhaki dari One Piece. Udah nggak terhitung banyaknya kaiju yang berhasil dimusnahkan oleh Gen Narumi. Jadi sekarang, kamu ngerti kan kenapa Doi disebut sebagai pasukan pertahanan terkuat? Nah, terlepas dari tugas pasukan pertahanan terkuat Gen Narumi, Doi juga merupakan seorang guru bagi Kikoru Shinomiya. Berkat didikan dari Narumi, Kikoru berhasil bertambah sangat kuat, membuat Kikoru selevel dengan para kapten divisi. Lalu gimana caranya Narumi memimpin divisi 1, Bang? Kan dia nolep. Untuk kepemimpinan, Narumi hanya menginginkan hasil yang bagus. Narumi sendiri memiliki prinsip jos ga jos, yang artinya langsung hantam bae. Sedangkan untuk urusan strategi, Narumi mengandalkan sang wakil kapten Eiji Hasegawa. Bisa dibilang Gen Narumi dan wakil kaptennya merupakan tim yang sangat unik. Ya, jadi begitulah guys penjelasan materi gue kali ini. Buat kalian yang mau support gue, kalian bisa gabung ke anggotaan Yakuza biar kaya Om Timothy. Dan jangan lupa subscribe dan sebar video ini ke grup keluarga kalian biar gue gak busung lapar. Kasian. Canda guys.